Halo, selamat pagi dari Inggris. Nah, di pagi ini aku mau ngeso mobil baru aku, guys. Nah, cekidot yuk, mobil apa ya yang aku punya, dan ini hadiah dari suami tercinta tentunya, guys. Yuk, kita cekidot, guys, seperti apa ya. Yuk. Ding ding. Nah, ini guys, mobil aku, guys. Ya, ini tertuliskan Peugeot ya, kalau di sini, kalau di Indonesia bilangnya Peugeot ya guys. Nah, ini penampilan dari luar seperti ini guys, tuh cantik kan guys. Dan ini sebenarnya kalau di aslinya ini warnanya agak kelapan sedikit guys, kalau di apa di kamera nggak tahu kelihatannya lebih silvery gitu ya guys. Tapi ini adalah apa namanya, abu-abu ya guys, abu-abu silver gitu guys, abu-abu metalik lah ya. Nah, keren gak guys? Ini lampunya guys, ada kameranya katanya. Tuh, terus ini dari ini guys, ini modelnya yang GT Line ya guys tuh, kan? Nah, kita lihat dalamnya seperti apa ya guys ya. Nah, kita lihat dalamnya seperti apa ya guys ya. Tuh. Nah, ini kalau buka. Tuh guys, dalamnya seperti ini guys. Keren kan guys? Kita buka pintunya semuanya guys ya. Tuh guys. Nah, ini aku sudah kasih tempat duduk buat Max. Dan ini tempat sampah aku. Adalah aku taruh di luar guys. Gak penting kan guys, maklum guys, emak-emak kalau ada anak itu harus mobilnya harus ada tempat sampahnya guys. Nah, ini dari dalam ya tuh, tadi malam aku udah nyoba, dan ini seperti ini guys ya, dari sisi sana. Dan ini kursi anakku, jadi nggak termasuk guys sebenarnya. Dan kita lihat ini bagasinya di sini. Oops. Tuh guys, bagasinya segitu. Tuh, ya. Tuh guys, masih bersih guys. Dan ini dari sebelah sini ya guys. Dan ini pintunya seperti ini guys. Gak begitu pintar kalau nge-review ya guys, tapi ini mobil aku guys. Nah, ini apa ya ininya guys, leathernya ya, apa sih namanya, sofanya gitu guys, apa sih namanya. Nah, di sini klatnya juga silvery. Nah, ini di sini ada apanya, ada boardnya sama apa itu namanya, kayak apa sih guys, kayak tempat navigasi gitu guys. Nah, ini dalamnya, ini manual ya, jadi di sini ada tempat minum, dan di sini ada apa ya, tempat ngecas HP di sana. Terus ini ada monitornya ya, dan ini pencetannya tuh guys, keren kan guys. Dan ini juga bisa ganti-ganti lampu guys. Tadi aku start ya guys. Ini aku udah start guys ya. Dan di sini bisa ada layarnya guys, bisa segalanya sih. Bisa setting tuh di sana. Nah, ini juga bisa diganti warnanya guys. Bisa diganti warnanya, misalnya ada biru, ada merah. Tuh. Kalau ini harus di oke gini ya guys, tuh. Kan bisa ganti merah. Nah, kalau misalnya mau ganti ada lagi warna quartz tuh, warnanya harus di oke ya tuh. Tuh guys, hijau. Tapi karena aku suka warna biru, kita warna biru aja ya guys ya. Tuh kan di oke gitu ya. Nah, ini setirnya seperti ini guys tuh. Ini bisa di ganti-ganti ini settingannya guys ya, di sini tuh. Nah, terusan di pinggir
Pintunya ini juga guys ada lampunya guys, ini lampu menyala ya kalau malam ya guys. Kalau iya menyala sih, kalau gelap kelihatan guys, tapi kayaknya kalau di kamera nggak begitu jelas. Nah ini bahannya keren kan guys tuh. Tuh kan, di sini aja start engine nya dan manualnya. Terus lampunya juga bisa digonta-ganti menurut warna yang tadi ya guys ya. Hehe. Nah mobil baru guys, keren kan guys. Nah ini namanya mobil Peugeot 208 ya, GT Line. Masalah harganya kalian bisa Google aja guys biar kalian ada kerjaan. Ya udah guys, aku mau antar anakku sekolah dulu ya, terusan nge-gym, jadi lumayan busy morning buat aku. Ya udah dulu ya guys ya, see you di next video. Salam damai dari Inggris, bye bye. Bye bye guys. Bye.